Selamat pagi sobat kru di seluruh dunia di mana berada, kembali berjumpa dengan Mobon 153 di dunia dalam kremes hari ini 31 Agustus 2020. Gimana semangatnya membara? Mari berkreasi membelah bumi, mari seruput kopinya, tehnya seruput. Kompas hari ini memberitakan penularan COVID-19 meningkat. Wah, ini minggu kemarin tercatat penambahan 2.858 kasus baru Nusantara ini. 64 pekerja kilang terjangkit. Klaster penularan COVID-19 di lingkungan pekerja kilang lepas pantai muncul di Kepulauan Anambas. Sementara itu, kasus tenaga kesehatan yang terpapar juga terjadi di banyak daerah. Sobat Kremes, penularan COVID-19 meningkat terus, maka protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Kita harus tetap patuh, disiplin, dan taat menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa, jangan lupa. Pendidikan dan kebudayaan dalam dinamika masa pandemi ini sungguh tidak mudah ya. Dampak COVID-19 di masa pandemi ini, anak miskin semakin tertinggal dengan keterbatasan yang sungguh mereka rasakan. Laporan terbaru dari PBB, dalam hal ini anak-anak UNICEF, ini sungguh banyak, 31% anak-anak tidak mampu mengakses pembelajaran secara daring. Ada sekitar 463 juta anak yang terbatas dan tertinggal dengan situasi pandemi ini, dengan keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Situasi ini sungguh darurat untuk pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak kita semua. Bahkan di masa puncak karantina di berbagai wilayah negara, ini totalnya ada 1,5 miliar sekolah ditutup. Apa yang diberitakan UNICEF ini menjadi tanda bahwa pandemi COVID-19 ini sungguh berdampak besar sekali pada dunia pendidikan, pada masa depan anak-anak kita. Pelajaran daring untuk anak-anak ini meningkatkan disparitas yang tinggi di dalam dunia pendidikan, yang mampu mengakses dan tertinggal tidak mampu mengakses. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dibiarkan, Indonesia mungkin tidak akan mendapatkan bonus demografi, mungkin malah mendapatkan ancaman bencana bonus demografi. Oke, Sobat Kremes, semoga kita tetap waspada dan berjaga dan mampu memilih langkah yang terbaik untuk mendampingi anak-anak kita di masa pandemi ini, sehingga anak-anak kita tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah di waktunya. Seruput tehnya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Kremes, Kremes. Berkah alam.